tadi akan berulangan. Dia tetap akan berlaku. Hari ini saya juga nak sebutkan kemenangan itu adalah hak kita. Apa yang kita lihat hari ini, kemenangan berpihak kepada Pakatan. Barisan Nasional akan. Najib akan. Tak boleh, kita tak boleh tangkap Najib. Tak boleh. Kita satu kerajaan yang terus. Kita akan mendengar suara rakyat yang kita akan bawa ke parlimen dan kita akan membentuk satu jawatan kuasa khas untuk melantik peguam negara yang baru. Itu semua adalah lantikan tuan-tuan dan puan-puan. Bila itu terjadi, Perdana Menteri tak ada kuasa nak melindungi sesiapa sebab tuan-tuanlah hakimnya. Itu dasar yang kita akan bawa di parlimen dan kita akan terus teruskan supaya sekiranya Najib didapati bersalah yang Tun Dr. Mahathir akan sebutkan malam ini, 68 kesalahan yang boleh dibawa ke mahkamah sekiranya didapati bersalah, maka kita tahu jawabnya. Di mana? Di mana? Di mana? Itu tuan-tuan cakap, saya tak boleh cakap, saya bukan peguam negara dan saya juga bukan hakim. Pengurusi majlis, saya suruh tutupkan saya punya ucapan. Tapi saya nak minta satu minit lagi. Ya, saya minta satu minit lagi. Cuma yang saya lihat hari ini, kita tengok Barisan Nasional telah memerintah selama 60 tahun. Tiap-tiap tahun, dia melaungkan slogan yang kita tengok hari ini. Tetapi selama 60 tahun, saya tak nampak apa yang dibuat. Terutamanya apabila Najib Razak memerintah selama 2 penggal. Kita tak ada masalah sebenarnya selama 22 tahun Tun Dr. Mahathir memerintah. Kita duduk satu meja makan. Tapi hari ini Najib duduk di atas meja, kita duduk di bawah. Betul? Antara perkara yang kita akan lakukan untuk mengiyakan slogan Barisan Nasional yang kita akan ambil alih, BN buang Najib, kita pastikan 10 hari bulan GST dimansuhkan. Nampak semuanya bergembira kalau GST dimansuhkan. Kalau itulah yang tuan-tuan nak, yang antara lain yang kita akan bawa atau kita akan laksanakan seperti mana telah kita lukis lakarkan di dalam manifesto. Saya memohon sekali lagi seluruh kawasan Melaka, Tangga Batu, Masjid Tanah, Kota Melaka, Jasin, Nalo Gajah, sama-samalah kita memberi kemenangan 100%. Boleh? Dan kepada 28 dun yang kita tandingi, saya mohon dan merayu sekurang-kurangnya kita dapat 16 kerusi untuk kita pergi ke seri negeri. Boleh tak boleh? Kalau boleh, bersama dengan penggerak kita dan pastilah keluar beramai-ramai pada 9 hari bulan Mei dan datanglah seawal pukul 8 pagi supaya kita boleh selesai tunaikan tanggungjawab kita seawal pukul 3 petang dan malam itu Pak Wan akan duduk bersama dengan Tun Dr. Mahathir untuk bersiap sedia pergi ke Istana Negara. Boleh? Kalau boleh, Pak Wan sudahi ucapan Pak Wan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapan Pak Wan. Apa sifatkan begitu berkobat-kobat? Sobat dan perempuan,
Setuju atau tidak, Pak Wan akan jadi ahli parlimen atau tidak? Setuju atau tidak? Okey, Pak Timo, komen atau tidak? Halo, Pak Timo, komen atau tidak? Okey, okey, sorry. Masalah teknikal. Okey, nak tengok lakonan atau tidak? Betul? Okey, sekali saya persilakan tayangan sketsa. Dipersilakan. Oh, ramai orang sini, eh? Ramai. Yang itu, yang ini saya nak ucapkan. Terima kasih. Terima kasih, pakcik-pakcik, abang, kakak, adik. Terima kasih kerana hadir bersama kami pada hari ini. Dan terima kasih juga kerana menyokong GST. Kenapa? Kenapa? Tuan-tuan, abang, kakak, adik, berkenan. Kami ada menteri yang hebat. Kami ada menteri yang CGPA je 3.85. Kenapa? Macam mana saya nak jumpa? Kenapa dia jumpa? Tidak. Tidak. Ya? Jadi kita bagus di Indonesia. Banyak harus terus. Pandai ke sekolah pandai, eh? Walaupun CGPA 3.85, tapi kalau dulu anda tak jaya, tak turun tengok rakyat, tak turun ke kampung, macam mana nak tahu di sana rakyat? Apa sih dia? Pakcik. Apa ni? Macam mana nak tahu di sana rakyat? Duduk ke atas. Kenapa? Kenapa tahu senang? Sekali lagi saya ingatkan, kami punya menteri, punya pemikiran yang hebat-hebat nak kita jaya tu. Kami dah 60 tahun memerintah negara. Ya, banyak kami dah buat untuk orang Melayu. Banyak yang kami dah buat untuk Cina, untuk orang India, untuk semua kami dah buat. Macam mana kami nak dibu? Saya minta maaf ya. Kamu jaga nak sebar dan tenang. Kami dah ada akta anti perintah palsu sekarang. Jangan buat cerita ya. Kes itu memang bagus untuk kita tahu. Ini bukan fitnah. Kalau ini palsu, kita semua takkan duduk di sini. Ini semua tipu. GST itu bagus. Orang takkan duduk di sini. Betul ke tidak? Kita semua susah sama GST. Betul ke tidak? Ini yang kena lawan. Ini yang kena lawan. Kena tangkap rakyat. Tangkap pembuli. Ini fitnah. Polis. Memang boleh. Betul. Ini fitnah. Fitnah. Ini yang kena tangkap. Betul ke tidak? GST bagus. Duduk di sini. Syukur atau tidak? Syukur atau tidak?
Cukup bersemangat saya dengan kawan-kawan saya yang atas ni. Kalau macam ni, boleh atau tidak kita menang? Boleh! Tidak kita menang? Boleh! Baik, sekarang saya jemput saudara Tengku Fu Alusi Yeti Mata untuk berikan ucapan. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya kasihi, saudara Azli Zahari, pengerusi Pakatan Harapan Negeri Melaka, yang saya kasihi saudara Muhammad Ridwan Yusof, Pak Wan dan tuan-tuan dan puan-puan, selamat malam, selamat datang. 2-3 hari ini dia pakai mic, kawan jalan-jalan sedap sikit. Kalau kita duduk sana, terpukul dalam kawan jalan. Dia macam UMNO, macam MCA. Dia kat dewan, dia tak bergerak dulu saja. Ini karya. Ini karya. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa hari ini saya sempat bertempik. Bukan saja di Bandar Melaka, saya turut pergi membantu di luar bandar, termasuk tadi, termasuk Gembak. Apa yang saya dapati, tuan-tuan dan puan-puan, saya jumpa orang Melayu, saya jumpa orang Cina, saya jumpa orang India, saya jumpa orang Cina. Mereka cakap, kalau kita tak ubah, habis negara kita, ekonomi habis, kali akan susah. Saya jumpa orang India, orang India cakap, kali ini mau tukar. Saya jumpa orang Melayu, orang Melayu cakap, cuma satu kali, ini kalilah mereka dah ubah. Yang tuan-tuan, MCA dia cakap, orang Cina sudah menyokong mereka. Sampai mereka nak pancing rugi, mereka pakai negara Cina. Kesalahan dengan Xi Jinping, waktu gambar tu, dia tak tanya kebenaran pengerusi negeri Cina. Dia lambat, dia kata pijalan. Dia minta itu pengerusi itu apa, negara Cina salah, baru tarik rugi untuk dia. Dia tak kata orang Cina, dia tak kata orang-orang Cina, Cina undi-undi Cina. Aku pun tak takut, dia cakap tak ada tsunami Melayu. Tapi lah tarik budi, dia panggil negara Jepun punya apa, Jepun punya wakil rakyat, cakap mereka sokong. Kita punya pilihan raya kat Malaysia. Tapi aku Barisan Nasional, mereka ingat pilihan raya ni pilihan raya dunia. Sampai negara Cina pakai, sampai negara Jepun pun mereka pakai. Ini cukup memalukan, betul tak tuan? Tuan-tuan dan puan-puan, 2-3 hari ini ramai orang datang telefon saya, jumpa saya, mereka banyak-banyak reaksi daripada mereka. Ada yang cakap dengan saya, Babi, you orang Pakatan Harapan yang berbeda kat mana? Amnonya, barisannya penuh, Babi! Sabar. Takut, sabar. Ada orang telefon saya juga, Wadi, jangan takut. Memang bendera barisan bacing cukup banyak. Tapi kita akan pastikan undi pakatan yang paling banyak. Ada juga orang telefon saya. Dia cakap, Wadi, macam mana bendera ini orang semua ke bawah pokok saja, rendah saja. Itu bendera pas. Dia sampai atas pokok. Pokok yang atas pun ada bendera lagi. Tinggi. Macam mana yang rendah sana? Ada orang telefon saya juga, dia minta saya, Wadi, bukan jadi wakil, dia dah sah, saya dengar ha? Wadi, dia cakap, walaupun bendera mereka tinggi sangat, kita kan rendah sikit tak apa. Tapi PIU bagus, 9 Mei, kita akan pastikan undi kita adalah undi yang tertinggi, sudah!
telah disingkat bapak puan. Saya ada sedikit kebimbangan. Ketika kita nak guna satu logo, penggunaan satu logo, saya antara orang yang bantah. Kerana apa saya bantah? Kerana saya risau. Saya risau apa? Kerana kita ada maklumat tidak sampai ke semua akar umbi. Bahawa kali ini semua orang akan menggunakan satu logo yang sama, yaitu logo keadilan. Maka saya bantah waktu mereka. Terakhirnya kita dapat keputusan suara bersama, suara ramai, kita ikuti kehendak keputusan pemimpin-pemimpin kami, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. 2-3 hari ketika saya pergi jumpa pemimpin-pemimpin, saya risau juga banyak penonton kita yang tak tahu bahawa kita gunakan lambang keadilan. Maka saya jumpa makcik, ketika saya kempen, saya cakap makcik, kali ini kita semua orang termasuk PAP, roket, kita gunakan lambang mata keadilan. Saya tunjuk-tunjuk makcik, makcik cakap, saya tahu lah saya ada baca surat khabar, jangan risau. Saya tunjuk makcik lagi, makcik, ini kali kita semua pakai lambang keadilan mata, you penyokong roket, kena sokong keadilan. Mata, tahu ke makcik? Makcik, tahu lah saya ada tengok, saya ada Facebook, tengok. Ada makcik cakap, jangan risau, saya ada WhatsApp. Tapi saya nak terus terang tuan-tuan. Semalam ketika saya pimpin, ada juga makcik yang belum tahu. Ada makcik, ada dua orang semalam. Mereka tak tahu bahawa kita gunakan satu lambang yang sama. Saya jumpa satu makcik di kedai kopi. Saya jumpa saja, saya minta dia, saya jalan PAP Pakatan Harapan untuk N22 Bapak Hidri. Makcik tu terus cakap, saya ni paling benci MCA. Dia marah daripada Lee Sam Chun, MCA dulu. Dia marah sampai sekarang. Sampai Lee Leong Sik, sampai Chua Selik, dengan Chua Selik ke sini. Semua dia marah. Lepas tu saya tanya dia, makcik, kunci mata tak? Tak ada, saya mau roket. Saya nak makcik, kali ini roket, amanah, bersatu, keadilan, semua kita pakai lambang apa? Lambang mata. Tak ada, saya nak roket. Saya cakap, akhirnya dia kata, okeylah, saya dah faham. Sekali ini kita akan undi mata, tuan-tuan dan puan. So, di sini saya nak menjemur satu saja, tuan-tuan. Semua orang sudah tahu kita menggunakan satu logo, iaitu logo keadilan mata. Tapi saya juga risau sebahagian kecil yang tak tahu bahawa kita menggunakan logo yang sama. Dan sebahagian kecil ini mungkin-mungkin tak, walaupun tak banyak, tapi ini akan mempengaruhi keputusan sama ada kita akan menjadi kerajaan Sri Negeri mahupun kerajaan. Sebab itu saya di sini, saya ingin berjumpa tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Saya ingin berjumpa tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Hari ini kita mesti kerja sama. Kita mesti kerja kuat untuk memastikan semua orang termasuk pengundi-pengundi akan mesti bahawa kali ini kita semua menggunakan lambang yang sama, yaitu lambang keadilan. Boleh tak? Boleh! Kalau boleh, semua bagi satu tepukan yang paling gemuruh. Saya cukup yakin, saya cukup percaya, jika kita berusaha keras dari sekarang, kita ada 4 hari lagi untuk berkempen. Kalau betul kita ada maklumat sampai ke akar umbi, sampai ke semua penonton-penonton kita, 9 hari bulan ini, kita akan tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Saya hari
menjemput saudara Hishamuddin Raih. Sorry. Minta maaf. Asal saya itu. Minta maaf. Kita ucapkan kehormatan kepada Datuk Seri Khairuddin. Saya menjemput pengurusi Arawak Negeri Wakil merangkap pengurusi Pakatan Harapan Melaka saudara Tuan Haji Ali Zahri. Patai ada duit patai. Kita yang menyusunnya menghadir Tuan Haji Ali Zahri pengurusi Pakatan Negeri Wakil Tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dacahau. Baiklah. Saudara dan saudari yang hormati sekalian, yang saya hormati rakan-rakan pimpinan, wabiti, kawan, Dari Syamudin Rais, Datuk Seri Khairuddin, teman-teman dalam Pakatan Harapan, khususnya saudara dan saudari yang hormati sekalian. Saya tak ambil masa panjang kerana saya tahu niat tuan-tuan. Ya tuan-tuan, pada malam ini tak ada lain. Semua orang menunggu 9 hari bulan. Kerana 9 hari bulan itulah yang akan menentukan masa depan kita. Kalau kita membuat perubahan yang betul, maka kita akan mendapat kesannya untuk jaga masa panjang. 9 hari bulan adalah harapan baru rakyat Malaysia. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, kita sudah mendengarkan kepada rakyat. Dan hari ini saya mengucapkan tahniah kepada rakyat negeri Melaka. Terutama demokrasi ini bukan milik kami, parti-parti politik ini. Kuasa di tangan tuan-tuan untuk tunangkan UMNO dan Barisan Nasional. Saya pun tak tahu saya nak tengok belah mana. Belah sana penuh, belah sini penuh, belah situ penuh. Jadi saya pusinglah kini. Saya minta tuan-tuan bagi ruang kepada pimpinan datang. Karena kalau pimpinan tak boleh masuk, lagi lambat sudah habis dulu. Kita tahu bahawa dalam pilihan raya ini pilihan kita hanyalah satu, yaitu pilihan kita tidak ada lain. Semua orang tanya siapa yang datang itu. Saya tidak tahu siapa yang datang. Kalau tidak bunyi itu, maknanya ada orang datang. Pimpinan kita yang hadir, saya ucapkan wira kita Tuan Haji Muhammad Jadul. Jadi insyaAllah saya tahu
Saya tahu kalau inilah sebarang yang ditunjukkan oleh orang Melaka. Saya yakin yang paling penting adalah wafakat kita. Kalau kita bersatu, kalau kita punya wafakat 9 hari bulan, apa sahaja penipuan Allah Barisan Nasional, gelombang rakyat akan langgar dan tumbangkan Allah Barisan Nasional. Jadi saya rasa saya nak ceramah lagi 4 hari lagi. Jadi saya ucap tahniah kepada rakyat negeri Melaka. Saya yakin tuan-tuan bersama Pakatan Harapan, kerana di mana-mana kita pergi, inilah harapan kita. Harapan kita pada 9 hari bulan, angkahlah lambang parti keadilan rakyat sebagai lambang kita, lambang perubahan bagi Malaysia, lambang untuk selamatkan negara kita, lambang untuk selamatkan negeri kita. Katakan, katakan, katakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bakal Adun Bukit Kakek kita. Sia-sia. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ahli Zain Bakal Adun Bukit Kakek. Tuan-tuan dan puan-puan, makin sesak saya tengok kiri kanan penuh manusia. Eh, saya dengar satu nombor Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Baik, dengan saya mencetak okey, diminta calon-calon ini duduk di sebelah kanan saya. Ada kursi di sini. Baik, betul. Siapa yang tidak duduk kursi, tolong duduk. Beri tuan kepada orang belakang untuk nampak. Baik. Saudara meja kadeh untuk berikan ucapan untuk silakan meja kadeh. Saudara harus meja kadeh. Susu. Jadi rekoder. Selamat datang Dato' Sri Rafidah Aziz. Alhamdulillah, Dato' Sri Rafidah Aziz, welcome to Malacca, you are great, save the Malacca and save Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. I'm here not as a candidate. I'm here not a member from any party. Saya bukan parti sebarang. Saya tidak ada ahli sebarang parti. Saya datang sini sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat orang Melaka dan sebagai seorang askar pencen. Saya adalah seorang askar pencen. Tidak ada ahli sebarang parti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan tengok, namanya
yang hadir pada malam ini. Ini semua puncanya sebab Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kalau Dato' Seri Anwar Ibrahim tak mulakan benda ini, kita tak akan kenal negara bersih atau negara kotor. Kita tak akan kenal pemimpin perompak dan pemimpin baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sementara kita menunggu kedatangan Datin Sri Wan Azizah dan Tun Mahathir, saya nak cakap sikit sebagai seorang askar. Tuan-tuan, saya ingin beritahu, saya nak tuan-tuan mesti fikirkan, negara ini sudah jadi satu budaya negara kotor jadi bersih, betul jadi salah, salah jadi betul. Negara yang putih dijadikan hitam, hitam dijadikan putih. Negara pemimpin yang betul disalahkan pemimpin yang salah, penyamun, penipu, perompak, kleptokrat, dia kata mereka betul. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham, benda ini sudah jadi budaya kepada kita punya pemahaman yang dipupukkan oleh UMNO selama ini. Jadi hilangkanlah prasangka yang mengatakan tanpa UMNO kita tak boleh hidup. Tanpa UMNO negara kita paling kaya dalam dunia. Kita boleh hidup. Jangan terus kita ditipu, dipermainkan oleh UMNO. Tolong tuan-tuan, tuan-tuan beritahu hak tuan. Hak tuan-tuan sekarang telah diseksakan oleh bermacam-macam punya undang-undang daripada UMNO. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, saya nak cakapkan lagi, negara ini kita nakkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bersih, bukan pemimpin yang kotor, bukan pemimpin yang penipu, bukan pemimpin yang seperti mana Tun Mahathir cakap, pemimpin kleptokrat yang menjahanamkan, membankrupkan negara. Tolong, saya seorang askar, saya dah pencen 26 tahun. Sebab apa saya pencen? Saya tak boleh ikut budaya askar yang ada sekarang. Sebab apa tak sesuai dengan saya? Budaya yang ikut sikit lebih kurang macam UMNO, bodoh dan kotor. Apa makna kotor tu? Kotor tu makna tidak bercakap jujur, tidak bercakap jujur, tidak menjaga, tidak menjaga harta negara, harta rakyat tidak jaga. Bodoh tu yang mengatakan GST tu akan turun harga, itu bodoh. Kenapa pemimpin-pemimpin UMNO yang ada sekarang memperbodohkan kita? Pasal mereka agak kita ni bodoh macam mereka. Dia tak tahu rakyat selama ni tidak boleh ditipu. Tuan-tuan mesti ingat, kita ada Tun Mahathir. Saya pernah bercakap dengan Tun Mahathir. Saya kata, tolong Tun, kalau nak selamatkan rakyat dan negara, cakap kepada dunia pres yang Anwar tidak bersalah. Tun Mahathir tidak cakap, tapi sekarang ini dia bercakap dan dia mengaku. Tuan-tuan mesti faham, Tun Mahathir dah berusia 93 tahun dan dia boleh berubah umur ini. Minta umur ini dia boleh berubah dan meminta maaf pada sekalian rakyat dan negara. Bukan pemimpin yang ada sekarang terus menipu, terus tak mengaku, terus menjahanamkan rakyat dan negara. Saya minta tuan-tuan semua ingat, kalau kali ini tuan-tuan tak ubah, mana tuan-tuan cari naas sendiri, tuan-tuan cari tali gantung sendiri. Ingat tuan-tuan, kali ini saja untuk tuan menyelamatkan generasi tuan-tuan dan negara kita Malaysia. Saya minta tolong, saya tak ada masa nak lama nak cakap. Ingat, undilah Pakatan Harapan. Kalau dia taruh kuda dengan Rali Rostam, awak pilih kuda pun tak apa, pasal kuda akan menolong kita. Mereka akan menjahanam bagi kita, dia tonggang kita. Kuda kita dapat tonggang dia. Ingat itu, undilah dan jangan lupa kali ini hanya Pakatan Rakyat boleh menjaga, membela rakyat Malaysia. Ini adalah pasti dan ini akan berlaku. Itu saya tuan-tuan, masanya tidak ada lagi. Ada speaker yang lebih penting daripada saya.
Saya tidak ada apa-apa lepas parti tak ada. Saya nak cakap tuan-tuan, saya minta tolong, saya rasa sedih. Negara kita ni sudah dimusnahkan. Sudah dimusnahkan. Saya tolong minta kita ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan diminta bertenang. Ada banyak lagi ceramah. Ada banyak lagi penceramah yang akan berceramah. Baik, sekarang saya ingin menjemput aktivis rakyat, saudara Hisham Udin Raif. Dengar pada pagi hari ini
Kuala Lumpur akan membuat satu pengumuman penting. Bersih pada Ahad pagi hari ini akan membuat satu pengumuman penting. Bersih from Kuala Lumpur will make an important announcement on Sunday. Sila lihat, sila tunggu apakah pengumuman itu. Abang-abang, adik-adik, kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan. We have no choice. We have no choice but to win. Kita tidak ada pilihan. Tidak ada pembagang. Jangan lupa
caretaker tak boleh bagi projek. Caretaker tak boleh bagi duit. Ya? Yeah? Jadi saya itu saya dah cakap. Sebenarnya pilihan raya ni bukan setakat nak pilih YB-YB kita. Bukan. Sebenarnya pilihan raya ni ialah nak pilih kerajaan, to choose a government. Dalam negara macam Malaysia yang ada demokrasi, ada pilihan raya, tiap-tiap 5 tahun, tak boleh lebih, kita rakyat yang memiliki negara ni, ya, yeah, bukan orang luar, dia tak boleh mengundi. Kita rakyat yang boleh mengundi, ada hak, ada kuasa untuk tentukan siapa nak tadbir negara untuk 5 tahun akan datang. Saya bagi contoh, Malaysia ni macam rumah besar, big banglo. Dulu masa kapal layar, rumah tu rumah kayu je. Saya rumah satu kecil, umur 10 tahun. Tapi dibina oleh kerajaan Barisan Nasional sekian lama, tersepregamlah rumah, besarlah rumah. Kita semua dapat penumpang, jangan nafikan. Jadi cacat 5 tahun rakyat bila dia tengok kerajaan Barisan Nasional masa tu okey buat kerja, dia bagi kontrak baru untuk jadi pengurus Malaysia. Okey? Itulah pilihan raya. Pilihan raya ni kerajaan minta pada rakyat supaya bagi balik kontrak baru dekat dia untuk tadbir kerajaan. Sekarang ni selepas kita tengok dalam lebih kurang 10 tahun yang lepas, dah lain mencung pentadbiran dia. Pengurus ni dah jaga rumah kita baik lagi. Kalau dulu rumah tu dijaga baik, ada sikit bocor, ada sikit tak apalah kan. Sekarang ni kontraktor yang kita bagi 5 tahun untuk tadbir Malaysia, pintu melompong pun hilang, dia kata tak ada. Ah, bocor, bukan saja bocor, bumpung dah tak ada. Dia kata tak ada, okey semua. Betul tidak? Rumah ni yang kita suruh dia jaga 5 tahun elok-elok sebagai kontraktor pengurus, management kontraktor, kita kata jaga baik-baik. Dah sekian lama semenjak mereka jaga baik, tiba dalam 10 tahun ni dia tak jaga dah. Saya kata tadi pintu dah tak ada, tingkap dah dicuri dia orang. Okey, mana ada? Cuba fikir, tak logik, betul tidak? Dan yang pentingnya, rumah kita yang besar ni dah banyak pula penyanggak. Ah, dah masuk penyanggak, curi lemari, curi barang dapur, tak ada juga kata dia. Okey. Dan yang masalahnya rumah kita yang cantik tu, Malaysia, sudah macam-macam makhluk perosak. All kinds of infestation. Tikus datang korek, ular masuk, ya, serangga masuk, anai-anai dah mula merosakkan tiang rumah ini. Ini sebabnya saya keluar. Ini sebabnya. Kerana saya ini mula dalam politik umur 22 tahun. Semasa bapa kepada Najib, Allahyarham Tun Razak. Saya bukan kerja dengan Najib je, dengan bapa dia, dengan Pak Engku Tengku Abdul Rahman, saya dah ada bersama. Budak lagi. Saya tengok orang tu semua bila bagi kontrak dekat dia untuk mengurus negara, dia urus betul-betul. Adalah kadang-kadang longkang tersekat, betul tak? Adalah kadang-kadang rumput tak potong elok. Tak masalah, semua boleh betul. Tapi hari ni bumbung dah habis, tak ada lah. Pun tak ada lagi. Dan hutang negara, saya ingat Tuan Daim akan cerita hutang negara yang beban. Siapa datang tu? Biar dulu, biar masuk dulu. Siapa tu? Ah, okay. Eloklah dia datang. Biar masuk dulu, Wadazizah.
lapis baju, polyester, tempat. Demokrasi! Batalkan kontrak lama supaya pakai
kesilapan yang ada. Berilah sokongan sepenuhnya kepada Pakatan Harapan. Calon-calon Melaka ni depan kita. Ya, itulah permintaan daripada kami, pada saya. Saya doakan semua selamat menunggu 9 bulan. Jangan pula ada yang sakit perut dan sebagainya tak pergi undi. Kita tahu tiap undi itu berharga, ya, every vote counts. Jadi selamat mengundi dan selamat memenangkan Pakatan Harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhi lapin cacau. Banakam. Apa khabar semua? Baik lagi. Selagi Barisan Nasional jadi kerajaan, rakyat tidak baik, betul tidak? Yang ramai-ramai datang malam ni pasal apa? Nanti TV3 ambil gambar 200 orang saja yang hadir. Cuba kita angkat tangan malam ini. Kameraman tolong ambil gambar. Ya, yeah. Ada 100 orang. Saya semalam saya tengok di Putrajaya, saya cemburu sebab di Putrajaya diorang nyalakan lampu telefon. I'm happy malam ni saya boleh tidur. Tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, saya minta maaf sebab malam ini suara saya serak. Jadi saya nak minta tolong diam sikit. Kita bertenang sedikit.
kita bertenang sedikit kerana malam ini saya nak minta satu lagi permintaan. Kita masuk pilihan raya kali ini bukan untuk jadi pembangkang. Kita masuk pilihan raya kali ini, kita nak jadi kerajaan. Kita ingin padamkan barisan nasional daripada sejarah politik tanah air. Boleh atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Siapa sangka malam ini rakyat Melaka dapat faedah yang cukup besar. Di hadapan kita ini tokoh-tokoh utama lama UMNO, ada Tan Sri Rafida Aziz, ada Tun Daim Zainuddin yang akan datang sebentar lagi, Tun Dr. Mahathir. Kalau yang lama-lama UMNO ni dah keluar UMNO, yang baru-baru ini nak sokong UMNO lagi, saya fikir hentikanlah. Saya minta tolong duduk sikit. Tenang. Memang sekarang ini panas. Tak boleh tak? Ini dua dengan dua. Baik, boleh dengar? Tak boleh dengar? Baik, tenang. Saudara-saudara kasih sekalian, saya minta maaf. Saya akan pendekkan ucapan ini kerana masalah suara. Kita dah beberapa hari kita bercerai. Mau pilihan raya pun dia saman saya. Tapi dia silap besar. Jangan saman si pendek ini. Jangan main-main. Saya akan lawan dia habis-habisan. Lawan tetap. Lawan sampai. Orang nak pilihan raya, dia sibuk nak saman kita di mahkamah. Kalau anak jantan, kita lawan dalam pilihan raya. Jangan lawan dalam mahkamah. Saudara-saudara dikasih sekalian, saya minta tolong satu lagi, iaitu pada 9 Mei nanti kita wajib keluar mengundi. Setiap hari kita wajib keluar mengundi. Baik baju merah, biar gelombang merah meratai negeri Melaka ini. Warna merah lawan biru tua. Mata lawan daging berkat. Boleh atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Kita pilih mata yang akan menerangi Malaysia dan Melaka yang lebih gemilang. Hari ini saya rasa seronok sebab kita ada semua kaum. Ada orang Melayu. Mana orang Melayu? Ada orang Cina. Mana orang Cina? Ada orang India. Mana orang India? Ada Sabah. Mana Sabah? Sabah. Inilah yang dikatakan Meliran, Huaran, Injuran, Karazanren, Waman Tursa Insyar. Ah!
baik dengan perempuan. Ini kalilah. Ini kalilah. Ini kalilah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ni hao ma. Wanakam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari pengacara majlis, Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Wan Azizah Ismail, tetamu kita pada malam ini Tun Daim Zainuddin, tetamu kita istimewa Tan Sri Rafidah Aziz, ketibaan Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Reformasi!
masuk ikut sini. Tuan masuk ikut belakang. Tak apa, saya ucap dulu. Hadirin sekalian. Hadirin sekalian. Pakatan Harapan. Ditubuhkan. Mana dia? Pakatan Harapannya dulunya adalah musuh-musuh politik. Saya dengan Tun Daim, saya pembangkang dia kerajaan. Apa kurangnya kami hentam kakak Rafidah Aziz dulu. Kami juga mengkritik pemerintahan Tun Mahathir Mohamad. Tetapi kalau kita terus bermusuh dendam ke Sumat, masalah negara bagaimana nak diselamatkan? Dan untuk mengambil alih pentadbiran Malaysia. Ya, saya sangat bersetuju dengan ucapan kakak Faridah kita tadi. Rafidah. Oh, sebab banyak kadang-kadang Rafidah, Rashidah. Kakak Rafidah Aziz, kami dulu mengkritik projek-projek di zaman Tun Mahathir Mohamad. Kami mengkritik KLIA, kenapa tak buat tender terbuka. Kami kritik Lebuh Raya Utara Selatan. Kami kritik Proton Saga. Kami kritik KLIA. Tetapi projek-projek itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Cuma kita mengkritik cara implementasi. Adalah bocor sana bocor sini, tapi rumah tak reban. Ini tak tahu. Beli kondominium di Amerika, buat filem di Amerika. Filem itu kita tak boleh tengok sebab perempuan tak pakai baju. Saya tak tahu lah Tun Daim tengok atau tidak. Tapi the old man macam Daim tengok tak apa. Beli kapal, tak mengaku bila ditangkap. Tiba-tiba, rakyat dibebankan dengan hutang 42 bilion. Mana projeknya? Yang kita nampak sikitlah Subang Rosmah. Cincin batu permata 110 juta dia tak tunjuk. Adalah dia tunjuk sikit beg tangan. Tetapi rakyat dibebankan dengan hutang YNDB 42 bilion yang kita tak nampak projeknya. Betul ke tak? Saya kata tadi kita kritik projek di zaman Tun Daim. Tetapi projek itu ada. Inilah hadirin sekalian negara kita. Walaupun saya dulu pembangkang, kita kena akui Tun Mahathir dan kabinetnya waktu itu berjaya mengangkat Malaysia menjadi the tiger of Asia. Harimau Asia dalam ekonomi. Sekarang bukan tiger, dah jadi tikus of Asia. Sudah jadi tikus sekarang ini. Mata wang kita jatuh. Rasuah meningkat. Hutang negara meningkat. Oleh itu hadirin sekalian, negara ini perlu diselamatkan.
tetapi orang Melayu di Melaka, orang Melayu di Johor, orang Melayu Negeri Sembilan amat susah untuk berubah dulu. Kenapa? Sebab UMNO berhujah mengatakan kalau BN kalah, Lin Kin Siang jadi Perdana Menteri. Ingat dah Perhimpunan Agung UMNO? Apa yang Ketua Wanita Syarizat Galil kata? Pilihan ke-14, pilih antara dua. Sama ada pilih Najib atau pilih Kin Siang. Maka ditanya wanita UMNO, nak pilih Najib atau nak pilih Kin Siang? Wanita UMNO dengan teriak tangis mengatakan, kami pilih Najib. Cara bidak inilah cara saya katakan ke cara bidak dulu. Hadirin sekalian, bila pandangan ini diterap dalam pemikiran orang Melayu, kita tahu memang orang Melayu susah berubah. Maka 7 hari bulan Januari, kami Pakatan Harapan mensiarkan, kalau Pakatan Harapan menang, Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Wan Azizah Ismail. Perdana Menteri in waiting, Perdana Menteri menanti, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bila kami istihak, kami mula menjelajah, memperkenalkan Perdana Menteri dan timbalan di seluruh Malaysia. Saya diamanahkan untuk menyusun program di seluruh Malaysia. Kita mula di Melaka, di Alor Gajah, di Jelajah Harapan. Ketibaan Tun Mahathir Mohamad. Buka jalan, kalau tidak kita lambat ni nak syarah ni. Buka jalan, buka jalan. Sila buka jalan. Kalau semua nak bersalam nanti tak sempat ha, nak sampai sini. Buka jalan, biar Tun akan masuk dengan senang ke majlis ini. Tak apa, nanti Tun naik atas pentas, semua boleh tengok. Tak payah pergi komen di situ. Tuan naik atas pentas nanti semua boleh tengok. Buka jalan. Bila Tun berada di atas pentas, semua dapat melihat wajah Tun. Buka jalan, buka jalan.
Pakatan. 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 Keadilan. 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 Pakatan. Buka-buka jalan cepat sikit. Cepat, Bama nak habis dah ni. Cepat. Tolong pasukan petugas. Pasukan petugas buka jalan. Panjang sampai pagi datang. Pasukan petugas tolong buka jalan. Pasukan petugas tolong buka lorong, buka jalan. Memudahkan perjalanan Tun ke pentas. Buka jalan nak buat benteng dan jangan bersalam dengan Tun. Sila. Tun tak sampai pentas, saya tak boleh cakap, kesian kat saya. Thank you.
datang ke rumah ni. Sila duduk. Bersama kita pada malam ini bakal Perdana Menteri ke-7 Tun Mahathir Mohamad dan ibunda kita Tun Doktor. Kemudian kita pergi ke Negeri Sembilan. Kehadiran 78,000 orang. Kita pergi ke Perak. Kita pergi ke Kedah. Kita pergi ke Perlis. Akhir sekali Jelajah Harapan di Kuantan Pahang yang dihadiri lebih 40,000 orang di Kuantan Pahang. Kenapa tuan-tuan tak boleh faham? Orang kampung tak boleh faham. Duduk. Duduk orang belakang. Orang belakang nak tengok wajah saya ni. Pengerusi 1NDB Najib Tun Razak. 1NDB tak boleh bayar hutang. Hutang lebih 42 bilion. Dia minta daripada Menteri Kewangan, Menteri Kewangan Najib Tun Razak. Najib Tun Razak tak boleh lulus kecuali dia minta kelulusan Perdana Menteri. Perdana Menteri Najib Tun Razak. Perdana Menteri tak boleh lulus kecuali dapat nasihat daripada Rosmah Mansur di Persen akan lulus. Akhirnya Rosmah setuju. Perdana Menteri beritahu ke Menteri Kewangan, Najib, arah kepada Najib, luluskan pinjaman kepada Najib. Inilah yang menyebabkan hutang negara kita meningkat sekarang ini. Oleh itu, 9 hari bulan nanti, Tun Mahathir, Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, beliau tidak boleh menjadi Menteri Kewangan. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ketibaan yang amat berhormat Lim Wan Eng. Beri jalan untuk dia masuk dengan cepat. Sebab lepas saya berucap, Lim Wan Eng akan berucap. Minta beri jalan. Pada 9 hari bulan, 8 malam TV3 tak umum. 9 malam TV3 tak umum. 12 malam tak ada pengumuman. 12 malam tak ada pengumuman bermakna Pakatan Harapan telah mengambil alih Putrajaya. Pukul 2 pagi
pengerusi SPR akan pergi ke RTM dengan muka sedih. Dengan ini saya mengumumkan bahwa Pakatan Harapan telah cukup kerusi untuk mengambil alih pentadbiran Putrajaya. Oleh itu, ini pengurusi SPR ni, oleh itu semua rakyat Malaysia hendaklah terima keputusan yang dibuat oleh rakyat. Itu pengurusi SPR akan umum pukul 2 pagi. Walau bagaimanapun, hadirin sekalian, pilihan raya 9 hari bulan ini, pacar-pacar semuanya kena bekerja kuat. Kerana penipuan paling tinggi akan berlaku. Lihat sekarang, Presiden MCA boleh letak gambar Presiden China di sebelahnya. Tapi di lain negeri, kita letak gambar Tun Dr. Mahathir dipotong oleh SPR. Saya pergi ke Kuantan, saya tengok apa ni gambar orang tak ada kepala. Dua kepala tak ada. Saya pergi tengok dekat-dekat, kepala Tun Mahathir, kepala Mas Zabu dipotong. Tetapi Presiden China boleh diletak sebelah calon-calon MCA. SPR sepatutnya benar Tun Mahathir kerana dia adalah pengerusi Pakatan Harapan Malaysia bakal Perdana Menteri. Tuan-tuan sekalian, terima kasih kepada Tan Sri Rafidah. Dia menjadi champion membela tanah akan tentera yang digadai oleh Najib. Sehingga veteran tentera marah sikit pada kami kerana Pakatan Harapan kena bela tanah-tanah tentera yang dijual oleh Najib. Bukan DAP yang jual tanah akan tentera, tetapi yang jualnya ialah Najib dan UMNO. Hadirin sekalian, sebab itulah bila rakan datang, tentera, polis, semuanya akan menguli Pakatan Harapan. Hadirin sekalian, kalau beginilah sambutan rakyat Melaka, saya yakin kita akan menguasai seri negeri pada 9 hari bulan nanti. Semua parlimen di Melaka akan dimenangi oleh Pakatan Harapan. Malam ini saya akan pulang dengan penuh rasa lega dan bertenang. Hidup Abang Mat. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Sabu, Pengerusi Presiden Parti Amanah Negara atas ucapan tadi. Baik, tanpa buangkan masa lagi, saya menjemput yang amat berhormat Tuan Ling Wan Eng, Sentosa Agong BIP, angkat Ketua Menteri Sementara Pulau Pinang. Kita silakan. Apa khabar mereka? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Untuk sambut bakal Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad. Thank you.
Saya dia ada takut sikit kerana tak pernah lihat lautan manusia begitu ramai. Tapi kita tak gentar malam ini. Malam pimpin kita, tapi tak boleh patahkan semangat kita, tak boleh patahkan niat kita. Walau macam mana pun, kita terus akan marah, marah ke Putrajaya. Malam ini adalah hari dalam bersejarah, hari bersejarah di Malaysia, di Melaka. Tak pernah lihat begitu ramai orang daripada semua penjuru tadi. Saya kena jam hampir satu jam tak boleh masuk. Gelombang kebangkitan rakyat Malaysia, kita kena sabar. Saya tidak tahu belakang pun ada. Itu maaf. Percaya Ketua Menteri Melaka hari ini akan pingsanlah. Bukan saja Ketua Menteri akan pingsan, Najib mungkin akan pingsan juga. Jangan-jangan nanti dia bin isteri naik kapal terbang keluar negara. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, saya harap kita boleh sabar. Sabar untuk 5 hari lagi. Kita sudah tunggu 61 tahun. 61 tahun untuk ambil balik negara kita. Boleh tak? Boleh tak? Kita hendak dengar amanat daripada bakal timbalan Perdana Menteri. Bakal Perdana Menteri. Saya tak mahu cakap panjang. Hanya Tun Dr. M. Tapi tak boleh potong Tun Dr. M daripada hati kita. Barisan boleh potong gambar Tun Dr. M. Tapi rakyat Melaka dan rakyat seluruh Malaysia, kita janji. Kita janji. Pantang kalau kita tak lakukannya. Kita janji 9 hari bulan Mei, kita akan potong barisan nasional. Saya nak habiskan ucapan saya dengan serangkap pantun. Pakatan harapan, demokrasi berharga. Rakyat bersatu, harapan bersinar. Adil ditegak, amanah dijaga. Amal ma'ruf nahi munkar. Okey, baik. Kita minta tolong anjak sikit ke depan. Berikan ruang. Beri laluan. Baik. Dengan ini saya umumkan pelancaran kutipan derma yang kedua. Diminta petugas-petugas sila jalankan tugasan anda.
Tolong speaker berkuatkan. Tak dengar ni. Baik. Baik. Tanpa membuangkan masa lagi, kita sampai. Kita akan buat satu pelancaran. Dengan ini saya menjemput saudara Sofi Abdul Wahab, penerusi jawatankuasa tawaran Pakatan Harapan Melaka, untuk mengiringi Tun Dr. Mahathir untuk melancarkan tawaran Pakatan Harapan Negeri Melaka. Dia sempat semua pimpinan untuk berdiri. Semua pimpinan tertinggi Pakatan Harapan nasional dan juga negeri diminta ke ruang kanan. Beri tepukan kepada mereka, mereka kerjasama.
untuk Amerika mencapai reformasi. Yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang amat berbahagia, Tun Dr. Sutiasma. Barisan kepimpinan, tuan-tuan, tuan-tuan yang dihormati sekalian, terutama warga Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Segalanya bermula. Kita ukir sejarah Pakatan. Keadaan. Saya rasa dengan segala semangat yang ada membara di dalam sanubari kita, we can make history. Sebab kita lihat Tun Dr. Mahathir, kita lihat pengorbanan semua yang telah lalui semua ini. Din Wan Eng, Mat Sabu, biasa terpenjara. Namun demi negara, demi negara, demi masa depan kita bersama, kita sanggup bersama memperjuangkan kebebasan, keadilan, kemenangan untuk Pakatan Harapan. Boleh? Pakatan? Keadilan? Lawan tetap? Lawan sampai? InsyaAllah. Semoga Allah memberikan kita segala kebaikan dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih diucapkan kepada
Saya rasa semua orang memang tunggu ucapan ini. Saya dengan penuh hormat menjemput Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, terima kasih kerana doa daripada segitu ramai. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, saya gembira pada malam ini terdapat begini ramai rakyat Melaka datang ke tempat yang sempit ini untuk apa? Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan datang ke sini kerana tuan-tuan dan puan-puan sudah pun yakin akan kekalahan Barisan Nasional. Saya boleh terang satu persatu kesalahan Datuk Seri Najib, tetapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah pun tahu kebanyakannya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan keluar beramai-ramai pada malam ini. Satu perkara yang luar biasa kerana masa-masa lain saya yakin tidak pernah memperlihatkan begini ramai rakyat Melaka berkumpul. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak ada bersama pada masa Tunku Abdul Rahman kembali daripada Eropah untuk membawa berita bahawa kita akan capai kemerdekaan pada tahun 1957. Itu adalah satu peristiwa yang bersejarah. Tetapi saya yakin pada masa itu, pada ketika itu, walaupun itu adalah satu perkara satu hari bersejarah, saya yakin tak ramai seperti yang ada pada malam ini. Bukan saja di depan, bukan saja di kiri dan di kanan, tetapi juga di belakang, disusuli dengan Datuk Seri Najib. Negara ini tidak pernah melihat seorang Perdana Menteri seperti Datuk Seri Najib. Kita belum dengar Perdana Menteri Malaysia dikenali seluruh dunia sebagai penyambung. Wah, dia bangga berkahwin, dia pahlawan Bugis kononnya. Dia pendekar Bugis. Bagilah, awak bukan pendekar, awak bukan pahlawan, awak pun setengah Bugis saja. Tuan-tuan dan puan, kami buat laporan polis, polis tidak ambil tindakan. Orang yang membuat laporan polis ditangkap, dimasuk dalam jail, dihadapkan ke mahkamah bersama dengan lawyernya. Ini luar biasa. Lawyer-lawyer batal, lebih baik jaga-jaga sikit. Kadang-kadang
dalam rejim Najib ini jadi lawyer pun salah juga. Itu kali pertama kami gagal. Kali ke pekak, telinga pun penuh dedak. Inilah pengikut-pengikut penyokong Najib. Tak tahu apa pun. Yang tahu, ya, ya, ya. Itu saja bahasa mereka. Bahasa lain tak tahu. Sama ada Melayu, Cina ataupun India. Tapi tak boleh cakap. Cuma setakat anggut saja. Sebab itu Najib berada di situ sejak tahun 2009. Pada ini patut ada kajian di universiti-universiti di Malaysia. Apa dia falsafah Datuk Seri Najib? Yes, is king. Wah, kita semua dah tahu. Saya tak payah bicara lah, saya beli duduk lah. Tuan-tuan dan perempuan, ini adalah pengakuan Najib bahawa dia akan guna korupsi, rasuah untuk mengekalkan pentadbirannya. Tak pernah mana-mana Perdana Menteri yang mengaku bahawa dia akan mentadbir dengan menggunakan rasuah supaya dia jadi kekal. Tetapi tuan, kita nampak hidung dia tu besar sikit. Pasal dia dah cucuk. Cucuk tadi dah dia tarik. Najib tarik. Kalau tak cepat jalan, dia tarik kuat sikit, berjerit. Itulah pengikut Najib. Bukan wakil rakyat. Wakil rakyat cakap bagi rakyat. Ini wakil rakyat. Apa ni lembu? Minta maaf lah, saya kadang-kadang kasar sikit. Tuan-tuan, sejak Najib memerintah negara, dia kritik saya belanja sana belanja sini. Tetapi dia mengaku sekarang duit yang dibelanja itu dapat kita lihat apa dia yang terdapat daripada perbelanjaan duit yang banyak. Kita lihat Putrajaya, kita lihat duit pun tak nampak, nombor pun tak nampak, tak ada apa pun. Sebab duit tu masuk poket dia dan poket anak tiri dia, kawan sahabat karib dia, jolo dan jolo beli macam-macam, termasuk jolo dengan anak tiri Najib buat gambar lucu. Itu dah habis lah, tak tahu nak cari duit lah buat gambar lucu. Tak malu langsung dah beli kapal layar yang terbesar, sekarang ni sudah dirampas. Inilah duit yang kita dengar sudah dibelanja, bukan di Malaysia tetapi di England, di Amerika dan di lain-lain tempat. Ini kita lihat apa dianya Perdana Menteri ini. Yang pertama, dia mempromosikan rasuah. Yang kedua, supaya Pakatan Harapan ini didaftar sebagai parti yang sah, kumpulan empat buah parti yang sah. Tak ada jawab. Ini cara baru yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib. Dulu kalau kita buat permohonan, ada jawapan. Sorry, tak boleh. Ataupun okey, itu boleh. Tetapi dengan Najib, tak ada jawab sama sekali. Kami tunggulah punya tunggu. Dekat dengan pilihan raya, esok nak bubar parlimen, baru tahu kononnya Pakatan Harapan. Saya ini, mereka juga, dia juga harap parti pribumi tidak boleh ambil bahagian. Kononnya dilarang. Parti pribumi ini sudah diharamkan. Lama mana? Satu bulan. Kenapa? Karena bulan itu ada pilihan raya. Inilah tujuannya. Tetapi
perancangannya meleset, tak jadi kerana kami masih bersatu empat buah parti. Sama ada diiktiraf oleh kerajaan ataupun tidak diiktiraf, kami masih bekerjasama dan parti pribumi. Sama ada dia halal ataupun tak halal, diterima oleh tiga rakan lagi dan diberi kosong kursi-kursi yang dijanjikan kepada parti pribumi. Sebab itu kami masih Pakatan Harapan tak boleh guna logo kami. Kulunya itu tidak dibenar, tetapi tak boleh guna, kami masih guna satu logo, satu simbol. Alhamdulillah, kerana dengan izin Parti Keadilan, kita guna simbol, bendera dan logo Parti Keadilan. Dapat banyak kali sangat, jadi suara pun tak ada, batuk pula. Siang tadi pun kita buat ucapan, saya minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang terhenti-henti sikit, tetapi pemikiran saya masih terus walaupun batuk sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, melihat begini ramai yang datang, saya berasa bersemangat. Kalau tak boleh bercakap pun, saya nak golek kepala. Ini masih boleh cakap. Sebab itu saya nak cerita sedikit tentang Perdana Menteri yang dikatakan Datuk Seri Najib ini. Kita kata yang amat berhormat Perdana Menteri. Kita tak ada yang amat berhormat pencuri. Kita tak pilih pencuri, tapi yang itulah yang kita dapat. Jadi nak kita pilih lagi kah? Nak terus mendapat seorang Perdana Menteri yang dikenal seluruh dunia sebagai kleptokrat, seorang pencuri. Kita malu, tapi Najib tak malu. Tanya dia, Najib. Maaf, jauh sana, mana boleh naik tak dengar. Balik cerita lah kat kawan belakang tu. Saya minta maaf, suara saya pada malam korang sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Najib punya cerita ni kita semua dah tahu, tetapi dia tahan kita, tak bagi kita ambil tindakan. Tindakan pertama seperti yang saya katakan tadi, buat laporan polis. Yang kedua, kita cuba buat undi tidak percaya, gagal. Yang ketiga, kita buat deklarasi rakyat. 1 juta rakyat tanda tangan deklarasi rakyat, tetapi satu orang lebih berharga daripada 1 juta rakyat Malaysia. Saya amat sedih. Sepatutnya perhatian diberi kepada yang ramai, bukan yang seorang. Dan seorang itu pula penyangga. Bagi kelebihan kepada penyangga dan tidak kepada rakyat. Itu tak betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang sampai kepada masa untuk mengadakan pilihan raya. Inilah harapan kita yang terakhir, dan kita mesti menang. Kita mesti menang, tuan-tuan dan puan-puan. Ini tak pernah berlaku kepada saya. Saya betul ada bulu di sebelah belakang sama. Terima kasih kerana sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Pilihan raya ini luar biasa. Pilihan raya ini luar biasa. Terima kasih.
Ya, selama semasa kata hidup tu, dapatlah saya minum sikit. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak ikut hati, saya nak cakap sebanyak 3 jam, 4 jam. Tapi, apa boleh buat? Saya dah tua. Umur 93. Buat ucapan lagi. Tapi masih boleh, masih kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kerja yang mulia. Mempertahankan negara adalah satu kerja yang mulia. Kalau tak ada tenaga pun, tiba-tiba datang tenaga. Apabila melihat begini ramai yang hadir, kita berasa semangat meningkat dengan tingginya. Sebab itu, saya harap kita semua pun mempunyai semangat yang cukup kuat untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Dulu kita ada pilihan raya, parti pembangkang berasa tak dapat nak jatuhkan parti kerajaan kerana parti kerajaan ini terlalu kuat dan sokongan rakyat pun kurang kerana rakyat juga tidak percaya bahawa parti pembangkang boleh kalahkan kerajaan dan dirikan kerajaan. Tetapi kali ini kita semua percaya kita boleh menang. Kita boleh menang. Kita boleh ganti BN kerana ramai daripada rakyat keluar dengan nyata menyokong gerakan parti lawan. Gerakan parti lawan, dan saya yakin dengan sokongan yang sebegini ramai, kita akan dapat kemenangan. Saya yakin tuan-tuan bukan saja sanggup datang pada malam ini, pada 9 hari bulan, semua daripada yang hadir pada malam ini akan membawa ibu bapa, adik kakak, cucu cicit yang boleh undi, keluar beramai-ramai mengundi kerana undi itu akan menentukan nasib kita semua. Kita sudah menderita selama berapa tahun dah, daripada 2009 sehingga sekarang hampir 10 tahun. Cukuplah Najib, awak pergilah. Rakyat tidak nak kepada kamu lagi. Janganlah tebal muka. Bila rakyat kata pergilah, senyum. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah Malaysia tidak pernah memperlihatkan seorang seperti Najib sebagai Perdana Menteri ataupun apa-apa jawatan tinggi. Tetapi Najib memperkenalkan sejarah baru bagi negara kita. Dan sejarah ini bukanlah yang kita suka. Oleh itu kita perlu tamatkan Najib dengan segera. Tak banyak yang kita perlu buat. Kita tak perlu perang, tak perlu mati-matian, tidak. Cuma pangkah Pakatan Harapan. Dan sifar undi untuk BN dan kawan rapatnya yang bayang pakai bulan. Itu pun tak guna juga. Jangan bagi satu undi pun.
Sebaliknya, undilah Pakatan. Pakatan Harapan. Saya malam ni tak kenal pasal apa. Biasanya bila saya buat ucapan, dia berhenti batuk. Saya punya ubat untuk batuk ialah buat ucapan. Tapi malam ni entah macam mana ubat tu tak laku. Saya minta maaf lah. Banyak nak cerita pasal Najib. Saya dah senaraikan kesalahan dia sebanyak 60. Tetapi ada lebih banyak daripada itu. Kawan-kawan saya kata lebih banyak daripada 60. Tetapi nak cerita semua malam ini akan sampai esok lusa. Tapi esok lusa kita nak kempen di tempat lain pula. Sebab itu malam ini saya nak hentikanlah ucapan saya yang tidak sepertinya ini. Sekian ini saja. Sekian juga. Terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta satu saja sebelum kita balik. Tolong angkat telefon. Wah, tengok berapa ramai kat sini. Tunjuk pada UMNO Barisan Nasional berapa ramai di negeri Mekah ini. Macam ni boleh kita menang Putrajaya.